Siapa tak kenal Komeng? Ya, pelawak kawakan ini tentu sudah tak asing buat masyarakat Indonesia. Pelawak kondang dengan ciri khas rambut gondong tersebut diketahui baru saja merampungkan studinya di sebuah perguruan tinggi ekonomi di Bekasi, Jawa Barat. Lewat postingan sahabatnya di Instagram @kangmaman1965, Komeng menuntaskan sidang skripsinya dengan nilai sempurna. Bahkan satu dari dua foto yang diunggah memperlihatkan sosok Komeng yang terlihat rapi dengan kemeja putih dan dasi hitam sebagai tanda peserta ujian sidang skripsi. Menariknya, pada unggahan cover tugas akhir, terpampang nama Alfian Syah yang notabene merupakan nama asli Komeng. Judul skripsi pria berumur 47 tahun itu adalah Pengaruh Disiplin dan Pemberdayaan terhadap Profesionalisme Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Jawa Barat. Lulusnya Komeng yang selama ini dikenal sebagai sosok yang humoris, munculkan banyak komentar warganet. Bahkan, tak sedikit netizen yang justru mempertanyakan perihal keseriusan seorang Komeng tatkala menjawab pertanyaan sidang ujian akhir.